Bapak Ibu, nanti di Madinah kita ada ziarah, yaitu berkunjung ke tempat-tempat yang bersejarah. Biar tepat ya, diantaranya Museum Al-Quran, ziarah ke makam Baqi, ya, kemudian Masjid Quba, kemudian Masjid Qiblatain, kemudian Jabal Uhud, Pasar Kurma, ya, atau Pasar Kurma, ya, pencetakan atau kebun kurma, ya, pencetakan Al-Quran dan Jabal Ma'in. Coba kita lihat ya. Nah ini Museum Al-Quran, terus saja dalam ini macam-macam peninggalan Al-Quran, terus saja mas ya, peninggalan tulisan lama, kemudian di makam Baqi ya, di sini ada makam-makam ya, makamnya tidak seperti ini penuh dengan gijing-gijing, di sana tidak ada gijing ya, cuma batu-batu tanda saja ya. Next, semua orang Mekah akan dimakamkan di sana. Jadi kalau bapak dan ibu meninggal di Madinah ya, maaf, di Madinah akan dimakamkan di sana. Siapa yang mau dimakam di sana ngaco? Tidak ada. Kalau enggak ya saya saja doakan ya, nanti kalau saya meninggal sini. Insyaallah sama Rasulullah ya, senang ini ya. Kemudian Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid istimewa. Empat daripada masjid yang istimewa di dunia ada termasuk Masjid Quba. Yang pertama Masjid Haram 100.000 ya. Masjid Nabawi berapa? 100.000. Masjid Aqsa 500. Kemudian Masjid Quba apa? Senilai dengan satu kali umroh. Apabila bapak dan ibu datang dari hotel, dari maktab, berwudu, datang ke Masjid Quba, sholat dua rakaat nilainya sama dengan satu kali umroh. Eh, hadisnya kuat sekali, nanti tanya ya. Yang lain saya tidak jelaskan detail tentang hadis macam-macam, nanti tanyanya pada ustaz-ustaz pengasuh yang berikutnya ya, di Masjid Quba ya. Sholatnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Kalau umpamanya sudah jam sekian, tambah sholat duha bisa ya, insya Allah dapat pahala satu kali umrah. Nah, biasanya ramai sekali di sini. Kemudian masjid Qiblatain ya, di masjid dua pada waktu-waktu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat menghadap ke mana? Ke Ka'bah ya. Ini ada dua sana dan sini gitu ya. Next. Kemudian Jabal Uhud, kita tahu semua ya, peperangan Uhud ya. Tidak akan jelas kalau ini bisa di sana bisa mendoakan para suhada ya, di sini dalam ini ya tempatnya. Ya, yeah, terus. Kemudian kebun kurma di sini untuk melempar apa? Area. Biasanya ibu-ibu datang, ibu-ibu ini yang paling gawat pada datang. Ibu-ibu ramai bengong-bengong gitu. Wah, kurma berapa-berapa dan macam-macam. Ini ibu banget di sini ya. Tapi ini bukan hal yang sangat penting gitu ya. Ini malah menghabisin uang gitu ya. Next. Kemudian cetakan Al-Quran, kita bisa lihat ini di luar program ya, bisa nanti diminta kepada pimpinan, apa namanya, kalau tak langsung di sana. Thanks.